Alleen ja, dan geven we het weer weg. Zoals eerste seizoen zelf. Verlies je de wedstrijd weer. Ja, we komen voor terug op 2-1. Dat is dan hartstikke goed. En dan moeten we dat zo zorgen om dat vast te houden. PSSI mode senyap siapkan timnas Indonesia di putaran ketiga, dekati ular Romeni sekaligus selesaikan kasus Martin Paes. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya? Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga pada Selasa, 9 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget. Tambahnya, Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ular Romeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda, bahkan Verdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa, bukan kita gak upaya. Kita upaya ini, kita ada tim kita kerja di sana, kan ada yang bilang-bilang. Yang ini sudah pasti mau nih. Selain masalah pemain keturunan tambahan, PSSI juga masih dalam upaya mempercepat proses kasus Martin Paes di CAS. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun, sementara dalam statuta FIFA. Apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan federasi Paes karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. Enggak mungkin Paes itu enggak punya masalah tertentu di sananya, posisi regulasinya, sehingga membuat posisi seperti itu. Prosesnya bagaimana? Kami lagi berjuang terus nih. Soal di CAS atau di mana, pasti ya kami ada proses, ujar Arya Sinulinga. Di FIFA apa semua, kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi gitu loh. Ada namanya batas-batas, ada namanya kan ada batas setelah scan gak bisa lagi gugat misalnya sebelum itu terjadi. Ya kita ini dulu gitu ngapain kesana dulu gitu, ada tahapan yang kita lihat masih bisa kita kejar gitu sampai habis masa proses itu, jangan kita gak bisa di sini ya udah langsung sini. Jangan jadi kita langsung ada rentang waktu setelah penolakan pertama misalnya. Selama ini kan, saya rasa timnya Pak Ketum ini mengerjakan. Paling banyak naturalisasi untuk yang seperti ini, saat ini. Lanjutnya. Shin Tae-yong pegang banyak data pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi fokus adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik skuadnya.
Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, Shin Tae-yong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan, kondisi ini membuat Shin sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya, ini jadi langkah krusial agar timnas Indonesia bisa konsisten. Shin Tae-yong itu punya stok pemain 50 databasenya, misal kalau Jordi Amat udah di peak performance, sekarang turun, gantinya. Banyak, Elkan gak bisa datang, tidak usah khawatir, karena stok dari U23 juga ada, kata Ahmad Zaki Iskandar. Hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan mendatangkan dampak positif, termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih ketat dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentunya, hanya pemain yang memiliki kualitas yang akan dilirik oleh Shin Tae-yong, jadi diaspora maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali, belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu, jika kemampuannya sama dengan lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya. Lanjutnya, Zaki menambahkan, kolaborasi dengan pemain diaspora diharapkan bisa menjadi wadah untuk berbagi ilmu, tujuan utamanya tentu agar sepak bola Indonesia termasuk. Timnas memiliki standar yang lebih baik, tak usah khawatir dengan diaspora, tapi mudah-mudahan dengan adanya keturunan ini bisa meningkatkan standar seleksi untuk timnas kita. Karena diaspora yang di luar ini memang didikannya beda dengan di Indonesia. Mereka diberikan pemahaman jadi atlet, pola hidup, dan pola latihan. Walaupun di Indonesia ada yang lebih baik, tetapi di kita tak ada pendidikan untuk jadi atlet, pungkasnya. PSSI mode senyap siapkan timnas Indonesia di putaran ketiga, dekati ular Romani sekaligus selesaikan kasus Martin Paes. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya? Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga pada Selasa, 9 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget. Tambahnya, Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ular Romani. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda, bahkan Verdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa, bukan kita enggak upaya.